Halo, bertemu lagi bersama kita. Kali ini kita akan mereview produk dari Magicom dengan berbagai merek. Langsung aja yuk, kita mulai dari merek Miyako. Ini ada dari merek Miyako dengan tipe MCM612. Ini tuh kapasitasnya 1,2 liter ya. Dalamnya seperti ini. Nah, udah dapat di sendok nasi ya. Seperti ini. Dapat ini buat mengukus nasi. Ini dalamnya teflon. Dapat juga buat takaran berasnya ya. Sama ada kartu garansinya juga. Ini hanya memakan daya 365 watt ya. Ini ya, udah tercantum di dalam dusnya. Di sini voltasenya 220 sampai 500 ya. Sampai 50 ya, mohon maaf. Ininya kapasitasnya 1,2 liter dan penghangatnya 3,5 liter. Ya, kayak gini. Ini tuh untuk tipe MCM612 dan harganya hanya Rp239.000 ya. Ini bisa dikirim pakai GoSend untuk daerah sekitar Bandung ya. Ada juga dari tipe yang lain. Ada juga ini ukuran paling kecil. Ini ukurannya 0,6 ya. Ini tipenya MCM606A. Seperti ini. Bentuknya sama seperti tadi, cuman warnanya beda dan ukurannya lebih kecil ya. Dapat ini juga. Sama dalamnya sebesar ini. Teflon juga ya, ada kartu garansinya juga. Ini tuh kapasitasnya 0,6 liter. Daya wattnya itu 300 watt. Dan ini tuh memiliki tombol soft touch. Jadi lebih mudah untuk membuka dan menutup ya. Bodinya plastik, jadi anti karat dan tidak penyok. Terus ini tuh 3 heater, 3 pemanas atas bawah samping. Suhunya lebih terjaga dan stabil ya. Ada juga dari yang lain. Ada juga dari tipe yang lain ya. MCM507 ini dari Miyako juga, cuman kapasitasnya 1,8 liter. Nah, kita buka ya dalamnya seperti apa. Sekali lagi yang mau order untuk sekitaran Bandung bisa dikirim via GoSend ya. Dan untuk yang di luaran Bandung bisa langsung order kita via Instagram, Tokopedia atau Shopee ya. Ini dalamnya seperti ini. Nah, ini dalamnya. Ini gambarnya timbul ya, tidak akan lepas. Ini untuk memasak dan kalau sudah matang, nanti si lampu yang kuningnya akan menyala ya, seperti Magicom biasanya. Model atasnya kayak gini. Ini untuk apa, lubang keluar air uap ya, mengeluarkan uap. Dan ini tempat penampungan airnya kayak gini. Ini dalamnya juga
saringannya juga, sendok nasi, dan gelas ukur segini. Ada juga kartu garansinya ya. Ini garansinya 1 tahun. Ini pun anti lengket, Teflon. Nah, selain itu masih ada juga tipe lain. Ini tipe MCM838. Ini kapasitasnya 2 liter. Kita buka ya. Kapasitasnya 2,2 liter ya, maaf. Ini big kapasitas ya. Ini warnanya gelap, warna hitam, tapi ada bling-blingnya gitu. Dan ada gambar muanya. Ini. Dalamnya tetap sama, ini masih Teflon. Ada kartu garansinya, ada dapat saringannya juga. Gelas ukur dan sendok nasi. Garansinya udah ada di dalam juga. Ini itu memakan daya 450 watt ya. Dayanya 450 watt. Gitu. Kita juga punya dari merek lain. Contohnya ini ada Philips. Ini kita juga ada Philips. Ini tuh Philipsnya yang 2 liter kapasitasnya. Seperti ini. Warnanya merah ya, warnanya merah cerah, cantik ini. Sekali ya, desainnya juga bagus ini. Kita buka ya. Ini juga udah dapat saringannya juga, sendok nasinya, bentuknya bagus ya sendok nasinya. Ada juga kartu garansinya. Ukurnya lucu ya, kotak. Dan ini lapisannya marble. Nah, ini lapisannya marble. Lebih bagus, lebih tahan, dan lebih sehat ke makanannya kalau lapisannya marble dibandingkan Teflon biasa. Marble juga anti lengket. Marble tuh batu ya, kayak gini. Ada pengukurnya juga, literannya di dalamnya tampak jelas ya, kayak gini. Cantik banget ya. Ini kapasitasnya 2 liter ya. Untuk yang mau tahu harganya boleh komen di kolom komentar. Kita next lagi ke merek lain. Kita punya Magicom Cosmos juga. Kita juga ada dari Cosmos. Ini Cosmosnya yang tipe 9303. Ini tuh dalamnya stainless ya.
buka. Dalamnya seperti ini, warna abu. Ini tuh ada saringnya. Itu sebenarnya dalamnya stainless ya, bukan teflon. Ini tuh ukurannya 2 liter. Dalamnya stainless ya. Dalamnya full stainless di sini. Nah, ini masih disegel ya. Jadi ini masih baru. Itu cuman memakan sampai 400 watt. Dan ini tuh lebih bagus buat kemakanannya ya. Bisa mengukus juga, atau bisa juga menghangatkan. Dan ada lagi dari tipe yang lainnya, dari Cosmo juga. Banyak tipenya dan kualitasnya pun bagus. Ada juga yang tipe ini tipe 3232. Dalamnya seperti ini, masih disegel ya, jadi masih bagus. Ini dalamnya teflon ya. Ini juga dapat pengukus, juga dapat ya. Di sini ada kartu garansi juga ada. Ini tuh kapasitas yang 2 liter juga dan memakan daya 400 watt. Ini juga bagus. Cosmos, dari Cosmos itu barangnya bagus, banyak tipenya juga. Dan ada lagi dari tipe lainnya. Nah, kita juga punya yang Cosmos tipe CRJ 1803 ini ya. Ini tuh kapasitasnya 1,2 liter. Daya masukannya 300 watt. Nah, ini mode dalamnya seperti ini ya. Nah, modenya seperti ini, warna biru. Lubang keluar air, untuk menampung air maksudnya, dan ini untuk mengeluarkan uap. Ini tombolnya seperti biasa ada di bagian depan. Dan ini dalemannya berbahan teflon ya. Masih disegel ya, baru. Ini sudah dapat perikukusan sendok nasi dan gelas ukurnya ya, seperti Magicom yang sebelum-sebelumnya. Begini. Nah, kita juga punya Magicom yang dari merek Mas Dion.
Kita punya Magicom yang dari Mas Pion. Ini. Ini itu tipenya EX109. Kayak gini. Daya masuknya 350. Kayak gini. Kapasitasnya ini 1 liter ya. Motifnya kayak kebatik-batikan ya. Kayak gini. Ini dari Mas Dion ya, sekali lagi mereknya. Ini udah dapet saringannya juga. Sekali lagi, buat yang mau order sekitaran Bandung, kita bisa via GoSend ya. Kalau untuk yang di luar kota, di luar Bandung, kita bisa menerima order via Instagram, Shopee, atau Tokopedia ya. Namun di Instagram harganya lebih murah ya dibandingkan di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, kita juga punya dari merek Halp. Kayak gini. Nih, ini merek Halp. Ini 1,8 liter. Tipenya KSN18MGSL. Sebab itu kualitasnya udah bagus ya. Dalamannya seperti ini. Model dalamannya. Nah, warnanya hitam. Desainnya cantik banget. Elegan. Produk Yongma, contohnya ini kita punya yang Yongma, yang ini Magicom Yongma SMC7047, kapasitasnya 2 liter. Ini bisa untuk apa aja, buat nasi goreng atau apapun juga bisa ya. Kayak gini. Ini ready warna merah ya. Nah, kayak gini. Tersedia 3 warna, warna abu, gold, dan merah. Nih, kayak gini. Buat yang mau order, boleh ya. Bisa langsung DM kami ya.
kayak gini. Nah, kita juga mau review kompor-kompor yang kita jual ya. Kita mulai dari kompor ini, portable. Portable ini dua gas ya, ada gas kecil sama gas besar. Ini untuk gas kecil dan ini untuk gas besar ya. Ininya tungkunya juga warnanya warna silver stainless. Ini kuningannya juga kuning ya, ring kompornya. Ini yang dua ya, yang dua fungsi. Harganya sangat murah banget, udah dapet free test juga kayak gini. Cuma ini belum termasuk gas portable-nya ya. Yang mau tahu harganya boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ada juga ini untuk yang satu gas saja. Ini ya, satu gas saja. Ini seperti ini, beda sama yang tadi. Ininya nyatu ya. Jadi nggak ada buat kuningannya gitu. Ini buat kuncinya. Ini buat cetak-cetaknya. Kita juga jual gas portable-nya. Ini dari Wingas dan dari Sunkook. Ya, dua merek. Dan ada juga kita ada kompor tanam. Ini bisa tanam, bisa di meja. Nah, karena dia udah punya kaki ya, kayak gini. Jadi bisa ditanam, bisa enggak. Nah, ini tuh ada 3 tungku ya. Tungku yang besarnya 2 dan tungku yang kecilnya 1. Ini. Ininya juga ada 3. Cetrekannya ya gampang, tinggal diputar, ditekan aja ya. Iya. Ada lagi yang 2 tungku. Ini yang versi 2 tungku ya. Ini mereknya dari Progress. Progress murah tapi kualitasnya udah bagus. Ininya kaca. Buat yang mau kompor murah, kekinian, kita sarankan menggunakan produk Progress. Karena harganya pun murah tapi kualitasnya udah oke. Dan ada dari Kotine. Ini renanya yang turbo ya, yang besar. Ada 2 tungku. Ini warnanya isinya hitam, atasnya abu. Harganya juga terjangkau. Cetaknya juga gampang. Dan ada kuningan gini. Kuningannya besar ya, ini ori. Kita juga jual, yang mau beli tungkunya juga kita jual ya. Ataupun ring Rina yang seperti ini kita juga jual. Boleh yang mau tanya-tanya, boleh langsung DM aja. Atau yang mau tulis di kolom komentar juga bisa. Silakan, nanti kita akan jawab. Ada juga dari Quantum. Ini Quantum. Ini 2 tungku ya, bulat ininya. Ininya tuh nggak bisa dilepas ya. Ya, dia nggak punya apa? Nggak punya ring. Karena ininya udah menyatu. Kayak gitu, sudah jadi satu, tidak bisa dilepas. Dan ada juga dari Rene. Ini Rene lagi. Cuma ini tuh ini ada tempat buat bakarnya. Ini ya. Nah, kita juga jual ringan seperti ini. Harganya murah banget. Iya, murah banget loh. Yuk, langsung order yuk. Kita kepoin di Instagram atau Tokopedia, Shopee kita ya. Nah, ini juga dari Nai lagi ya, dari Rinai lagi. Seperti ini. Ininya belum kita pasang ya. Ini Rinainya Rinai Sevron RI522C. Ya. Ada juga yang satu tungku. Ada juga yang satu tungku, ini dari Rinai juga. Rinainya RI511C ya. Gambarnya bagus ya, ada bunga-bunga gitu. Ini juga ada ringnya, cuman kita belum pasang ya. Nah, ada juga Rinai yang seperti yang ini. Kayak gini bentuknya.
Ini RI301S. Ya. Ini ininya hitam ya, bukan kuning. Ya, tapi lebih ke hitam. Ya. Ada juga merek dari Miyako. Ini satu tungku juga. Nah, ini kakinya ya, kakinya belum kita pasang. Ya. Kayak gini ya. Ada juga kompor apa ya namanya tuh komersial atau yang biasa digunakan buat jualan kayak gini. Ini merek dari Progas. Kita juga jual leguratornya ya, satu set dengan selangnya. Ini ada dari berbagai macam merek, ada Miyako, ada Wingas, ada Kamikawa. Dan selangnya pun ada yang dari merek Wingas. Ini selangnya aja ya. Nah, ada juga regulatornya aja yang seperti ini. Nah, ini. Ini yang tanpa meteran. Kita buka ya dalamnya seperti apa. Nah, kayak gini. Ini tanpa meteran. Ada juga yang dengan meterannya. Seperti ini, kayak gini. Harganya murah banget. Pokoknya yang mau tahu harganya boleh tulis di kolom komentar ya. Nih, kita kasih bocoran. Untuk yang ini harganya murah sekali, hanya Rp96.500 dari Wingas. Yang satu paketnya juga ada ya. Ini juga ada yang seperti ini yang biasa. Ini dari Wingas juga, masih produk Wingas. Nggak bisa dibuka ya. Ini enggak, ini ada meterannya juga. Ya, kayak gini. Ada juga yang dari Quantum. Seperti ini. Ini ada meterannya juga. Ini nggak bisa dibuka ya. Kayak gini. Ini persis gambarnya kayak gini ya. Ini kayak seperti ini ya. Ini tekanannya tinggi. Ini untuk tekanan tinggi. Jadi buat orang yang jualan biasanya pakai yang kayak gini ya. Ya, ini tekanan tinggi. Ini juga tekanan tinggi ya. Ini juga tekanan tinggi. Kalau ini mah itu yang biasa. Oh, ini yang biasa ya. Nah, ada juga yang merek dari Starcam. Atau ini tekanan rendah kalau ini. Ini modelnya kayak yang dikunci gitu. Kayak gini. Ini udah ada meterannya juga. Ini kayak gini. Jadi lebih mudah sih pakainya gitu. Dari Starcam ada juga yang tanpa meteran. Kayak gini. Modelnya sama, hanya tidak ada meteran. Seperti ini ya, kalau mau lihat. Nih, seperti ini. Ya, tidak ada meteran. Nah. Ya. Kita juga mau tunjukin. Berbagai macam bantal dari berbagai macam merek. Di sini kita punya 3 merek. Ada merek dari bantal hotel CSC. Ini bahannya silikon. Jadi silikon itu bisa dicuci. Kalaupun dicuci juga tidak akan kayak japron mengembang. Ini mah akan seperti semula lagi. Nih kayak gini silikon. Ada juga yang merek diamond. Diamond tuh ada dua ukuran. Ukurannya S dan M. Kayak gini. Ini tuh bedanya sama yang barusan.
bahan kayaknya ini lebih lembut. Ya, ini bahannya juga silikon sama. Kayak gini. Ini yang M-nya tuh ukurannya 45 x 65 cm, sedangkan yang S-nya 40 x 60 cm. Harganya murah banget. Ayo yang mau order sekitaran Bandung bisa dikirim via GoSend. Kalau yang mau order via Shopee, Tokopedia boleh ya, langsung aja chat kita. Begini. Ini juga ada gulingnya loh. Gulingnya kalau yang CNC hanya ada satu ukuran. Ini ukurannya. Ini yang CNC. Kalau yang diamond ada dua ukuran juga, ada ukuran M, ini S, dan M. Untuk yang M ukurannya 72 x 82 cm, dan untuk yang S 68 x 78 cm. Begini. Sekali lagi, apa bedanya dengan diamond? Apa bedanya dengan bantal CNC? Bantal atau guling diamond kayaknya lebih lembut ya, bahannya sama silikon, bisa dicuci. Ini masih diliput ya, jadi belum mengembang. Kalau ini kan nggak diliput, jadi panjang gitu. Ini juga sama, kalau dibuka nanti ngembang. Kita juga punya dari bahan bulu angsa. Ini tinggal sisa gulingnya ya. Ini gulingnya super besar. Kayak gini, besar sekali ya. Ini L, kira-kira ukurannya L. Ini tuh bagus banget. Hairnya bermotifnya timbul. Ini juga beda bahannya pokoknya. Ada ininya, ada list-listnya, list biru pen ini. Ininya pun, bahan kainnya pun timbul motifnya. Ini nggak akan kempes, ini bahannya silikon juga, bisa dicuci. Bagus banget, pokoknya recommended buat kalian semua. Sekali lagi yang mau order boleh ya, bisa cek Tokopedia, Shopee atau langsung DM kita. Mungkin kali ini sampai di sini dulu ya reviewnya. Nanti kita lanjutkan di lain hari. Terima kasih.